Kita lihat intip dulu, kita intip dulu teman-teman. Tuh masih ngorok. Kalian dengar gak suara ngoroknya? Astaga. Padahal ini emak loh, tapi ngoroknya ampun loh. Dia ngomong kan ada tulisannya emak itu. Hello katanya. Oke sobat tapi balik lagi di TV Gaming bareng Sakura dan Sakura School Simulator pastinya ya. Dan hari ini adalah hari Minggu di mana hari harusnya kita bersenang-senang teman-teman. Tapi ternyata kita kedatangan emak teman-teman. Ya, emaknya Sakura, emaknya kita itu sekarang lagi di rumah, lagi tidur-tiduran teman-teman. Katanya hari ini dia mau beli mobil baru teman-teman. Ya, sesuai yang judul kalian baca teman-teman ya. Ada mobil baru tanpa atap yang ingin dibeli sama emak-emak itu teman-teman ya. Emak Sakura ya, tapi jangan diketawain teman-teman ya. Emak Sakura itu benar-benar emak paling galak sedunia teman-teman ya. Ya, kita beli dulu lah sesuatu di sini, beli es krim. Ya, 2 bungkus buat Ayumu satu, teman-teman. Kita sengaja-sengaja Ayumu biar nanti Ayumu biar jadi pelampiasannya emak-emak, teman-teman. Emak-emak Sakura kalau. Soalnya emaknya Sakura kalau ngamuk itu aduh. Kayak badai, teman-teman. Serius ya. Ya, kita beli satu lagi es krim buat Ayumu. Ini Ayumu, kamu minum es krimnya dulu Ayumu ya. Ini saya kasih es krim dulu buat Ayumu. Ini Ayumu, ini buat Ayumu ya. Nah, mana es krimnya? Centongnya nggak ada. Hah? Gimana sih? Gimana? Kok nggak ada centongnya ya buat Ayumu ya? Ayumu nggak mau dikasih es krim teman-teman. Katanya puasa katanya ngarang. Huh? Ayumu masa kamu puasa sih? Siapa yang bilang loh? Saya nggak puasa, saya cuma diet. Tolong. Ya elah badan udah kayak kurus kerontang gitu, tinggal balung sama kulit aja, tulang sama kulit aja udah kayak belagu. Gak usah puasa, Dil, ini bukan bulan puasa. Emang apa sih nggak boleh? Ya nggak apa-apa bro, kemarin kan waktu bulan puasa kan kita banyak mokel, jadi ya kita bayar utang lah ya, jadi ya harus puasa hari ini. Ya makanya kalau bulan puasa itu puasa, jangan mokel mulu. Yaudah, yuk ke rumah, kita ketemu emak, katanya emak mau minta diantar beli mobil baru di Sakura School Simulator ya. Moga-moga aja nggak minta diborong teman-teman, mentang-mentang duit kita banyak tuh, 800 juta yen. Jadi main minta diborong aja tuh emak Sakura ya. Oke teman-teman, langsung kita pulang aja yuk. Oke, kita balik dulu teman-teman. Sayang sekali si Ayumu ternyata puasa. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Puasa harus menahan lapar dan dahaga ya Ayumu. Ayumu harus sabar Ayumu. Kita bakalan sedikit ugal-ugalan teman-teman. Tenang sobat tempe. Semuanya pasti baik-baik aja. Nanti kalau ada mobil yang lecet, gampang. Nanti kita ganti yang baru ya. Rusak beli lagi lah pokoknya ya. Sombong amat. Di sini nggak ada yang harus di... Eman, apa itu eman? Disayang-sayang gitu ya, nggak terlalu harus disayang teman-teman. Kalau rusak kita beli lagi. Baru diomongin ya ampun. 5 menit kemudian. Ini, ayo cepet. Oke, yuk kita masuk ke dalam teman-teman. Kita siap-siap diomelin kalau emak Sakura udah bangun. Oh, untung belum bangun kayaknya teman-teman. Udah belum bangun kan? Masih sepi. Ayo mu, jangan berisik kamu ya. Gue tampol nanti. Abang ini kenapa sih manjing orang puasa mulu? Ya sorry, soalnya nanti kalau keberisikan itu emak kita nanti ngamuk gitu ya. Kita lihat intip dulu, kita intip dulu teman-teman. Tuh masih ngorok. Kalian dengar gak suara ngoroknya? Astaga. Padahal ini emak loh, tapi ngoroknya ampun loh. Dia ngomong kan ada tulisannya emak itu. Hello katanya ya. Dia tidur tapi bisa ngomong. Ah bahaya teman-teman. Dia punya indra kena kayaknya teman-teman ya. Ayo. Ayumu, gimana? Kamu mau masih ikut belanja mobil apa pulang aja? Saya pulang aja deh bro. Nanti kayaknya emak lu galak. Itu bukan galak lagi, itu super duper galak. Yaudah. Yaudah, pergi sana. Sampai ketemu besok ya. Ini biar saya yang nganter emak sendiri. Oke lu, main lari aja. Anak kecil. Ya ampun, gak salam. Langsung ngacir dia teman-teman. Ya, gak sopan banget dia ya. Oke teman-teman, gak apa-apa. Kita bangunin aja emak ya. Mak, bangun mak. Katanya mau beli mobil mak. Jadi apa enggak nih? Iya jadilah, enak aja gak jadi. Hah? Tidur masih bisa jawab, astaga. Ya udah mak cepetan mak. Nanti keburu tutup lah. Di mana kepalanya? Mak kepalanya hilang mak. Ya ampun mak kepala bisa hilang mak. Sini mak cepet mak. Bangun mak. Jangan-jangan emak ini lagi stroke ya. Tahu kalian? Yang pikir lucu, ya? Hah? Aduh, kacau kali. Ayo kita gendong aja mamanya ya. Nah gitu dong mak. Ayo bangun mak. Wah mak ini katanya ngajak belanja, ngajak borong mobil ya. Jangan borong mobil dulu deh mak ya, bahaya nanti. Semuanya nggak kebagian teman-teman yang lain mak.
ini punya anak satu aja bawelnya minta ampun ya, terserah emak dong. Mau borong kek, mau cuma beli satu kek, terserah. Kan duit kita banyak tuh. Yaudah lah, apa kata emak aja dah. Sekali lagi ngelawan, emak suruh sunat dua kali kamu ya. What? Waduh, yaudah emak cepetan emak, ayo emak. Yaudah, ayo. Abis ini Sakurai tunjukin di mana lokasi mobil-mobil keren yang ada di Sakura School Simulator. Bentar, mak, mak maunya yang mobil kayak gimana sih mak? Mak mau mobil yang lain daripada yang lain pokoknya. Gak mau yang biasa-biasa ada seperti yang ada di Sakura School Simulator itu semuanya. Itu sama aja semuanya. Ya kalau namanya gimana sama aja mak. Mak ini maunya yang kayak gimana sih? Coba jelasin lebih rinci gitu mak. Nah nanti aja lah kita lihat dulu dealernya kayak gimana. Ayo cepet antar mak. Tuh kan mak mulai bawel ya. Yaudah ayo. Ayo teman-teman kita antar mak langsung aja daripada ngamuk yuk. Nah ini mak mobil baru Sakuroi. Mobil baru tanpa atap. Jadi nanti kemungkinan ada tuh mobil baru tanpa atap juga. Gimana mak mau gak? Karena mobil baru tanpa atap itu limited ya, terbatas ya, gak semua orang punya soalnya. Ah serius kamu? Jadi kita cuma berdua nih yang bakal punya mobil tanpa atap itu. Ya begitulah kira-kira. Sudah, ayo mak, mak biar lihat-lihat dulu lah. Nanti kalau mak suka silakan ambil aja. Gak apa-apa mak, ini duit Sakurai banyak banget. 800 juta yen, tenang aja, gak bakalan habis buat beli mobil ya. Yaudah, ayo mak, naik. Oke teman-teman, harus hati-hati bawa mama. Apalagi mama ini lagi hamil teman-teman. Mamanya Sakur lagi hamil ya. Jadi ini ceritanya lagi ngidam gitu teman-teman. Oke, tenang, kita hati-hati dulu. Jalannya pelan-pelan. Woi grogi teman-teman, bonceng emak grogi. Bonceng memangnya motor bonceng. Ini mah nyupirin. Yaudah bapak teman-teman ya. Emak sama emak sendiri enggak usah hitung-hitungan teman-teman ya. Jadi kalian juga harus tetap sabar ya ngadepin emak-emak, ngadepin ibu kalian ya. Jangan sampai emak-emak kalian itu malah jadi benci sama kalian, malah jadi kalian jadi durhaka. Oh, dia tadi masih lari teman-teman. Ya dia lari takut sama emak teman-teman. Nah mak di sini mak lokasinya, lokasi mobil-mobil yang ada di Sakura School Simulator koleksinya banyak banget nih mak. Nah nanti si emak bisa milih-milih ya, bebas milih maknya, tenang aja gratis. Oh nggak gratis lah, enak aja. Ini memang dealer punya bapak kita mak. Enggak lah mak, bentar. Nah di sini mak tenang. Oke stop dulu mak. Eits. Nah di sini inilah dealer baru Sakura School Simulator. Tuh lihat tuh mak, lihat tuh mak. Itu koleksi mobil-mobil baru mak. Kok salesnya agak-agak waras gitu sih nak? Ya maklum mak, itu kayaknya ada mobil baru tuh. Tuh mobil baru tuh kayaknya tuh. Udah ayo mak masuk aja mak. Nah ini dia. Wah saya sapa dulu lah. Bro ngapain bro joget-joget kayak gini bro? Ya suka-suka aku lah bang. Ini kan goyangan-goyangan aku, pinggul-pinggul aku. Ngapain abang yang sewot sih? Omae wa mou shindeiru. Ya ditanyain malah gitu. Awas nanti tak suruh mecat tuh sama manajermu tuh yang di atas tuh. Ya awas aja. Ayo mak kita ke manajer aja mak. Jangan ke orang gila itu mak. Nah orang gila itu memang gak ada kewarasan sama sekali mak ya. Oke naik dulu, kita tanya dulu. Nah ini dia. Halo pak manajer. Waduh kalau kita lewat sini gak bisa ngomong mak. Kita langsung lewat sini aja mak ya. Lewat sebelah sini. Kalau di sini baru mau ngobrol dia. Nah, halo pak manajer. Iya halo, apa ada yang bisa dibantu ini pak? No! Wah jadi gini pak bos, ini kita mau beli mobil, mau lihat-lihat ya. Boleh nggak lihat-lihat sebentar? No! God please no! No! Ya boleh dong, jangankan lihat-lihat. Mau beli juga boleh, mau diborong juga silakan, nggak masalah. Wah jangan keras-keras bilang borongnya pak, nanti mak saya dengar. Woi, kalian ngobrolin apa sih? Ini kita jadi beli apa enggak mobilnya? Mau dijual apa enggak ini? Tuh, Pak, jangan berisik, Pak. Santai aja, Pak, ngomongnya. Gimana, Pak? Kita mau lihat-lihat dulu boleh, Pak, ya? Oh, ayo silakan. Enggak apa-apa, Pak, silakan. Wah, terima kasih, Pak, ya. Oke, ayo, Mak, kita lihat-lihat ke bawah aja, Mak. Oke, kita lihat-lihat dulu, teman-teman, mobilnya. Ya, kita akan lihat, Mak, nanti cocoknya yang mana ya, Mak, ya? Ini kalau ini paling keren nih mak. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh mak ya. Tuh. Nah itu pak karyawan sampean itu pak. Karyawan bapak itu pak. Karyawannya itu aneh kok juga terus gitu. Kenapa sih pak? Oh itu maklum. Soalnya ini udah ada mobil baru tuh. Mobil paling terbaru pokoknya di Sakura School Simulator ini. Jadi siapapun belum punya mobil kayak gitu tuh. Warnanya kayak warna-warna biru bebek, telur bebek gitulah, telur angsa atau telur sapi atau telur apa gitu. Ya telur sapi, mana telur sapi, ya ampun. Yuk pantesan dia joget-joget mak, keren juga mak ya. Itu warna kayak warna baju mak loh. Haha iya,
Keren juga ya itu warnanya. Kayaknya cocok tuh buat emak. Lah boleh kalau emak mau. Nah ini nih Pak, ngomong-ngomong berapa pak itu harganya pak? Wah itu murah kok pak. Spesial diskon buat bapak nih ya. Saya kasih harga 100 juta yen aja gimana pak? 100 juta yen? Gila aja gitu 100 juta yen. Awas kalau gak boleh kurang. Pak, jangan 100 juta yen pak. Kasian, emak saya lagi ngidam tuh. Boleh kurang gak pak? Oh, lagi ngidam ya. Yaudah gimana kalau harganya diturun menjadi 99.999.999 yen? Tolong! Tolol banget. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Astaga bapak, turunnya nanggung banget 0,00001% gimana sih pak? Serius dong pak, masa turunnya segitu? Ya minimal 90 juta yen gitu loh pak. Wah jangan 90 juta yen pak. Gimana kalau 95 juta yen aja? Ah, bentar pak, saya bilang dulu sama mak. Mak. Gimana pak, harganya mau dikasih 95 juta yen mak? Ya oke lah, ambil aja 95 juta yen. Lumayan dapat 5 juta yen diskonnya. Oke, baik mak. Yaudah pak, ini kita mau beli mobil yang tanpa atap itu ya. Jadi langsung hari ini juga kita bawa. Bisa pak? Oh, bisa banget pak. Silakan, boleh. Nah baik pak, ini nih. Kita bayar pakai uang rupiah ya. Jadi ini uang ratusan ribu rupiah sejumlah 95 juta yen. Oke, ini pak silakan terima pak. Aduh, terima kasih pak ya. Bapak ini gak banyak cincong langsung beli aja nih. Ya dong, kita kan sultan. Uang kita masih banyak tuh. Ya dong mak, kita akan coba mak ya. Oke, ayo. Bro, minggir bro. Kamu juga joget mulu bro. Ini udah jadi milik aku bro. Udah saya beli ya. Yaudah, ayo mak cepat. Kita naik dulu mak. Nah, mantep. Loh, bapaknya kok ikut sih? Ya ampun. Pak, kenapa bapak ikut sih, pak? Ya gak apa-apa kan, Dek, untuk memastikan bahwa mobil ini tetap aman ya. Ini kan mobil baru, jadi pengen ngerasain juga. Aduh, dasar pemilik dealer aneh. Ya teman-teman, gak apa-apa teman-teman, kita uji coba langsung ya mobilnya. Woi, ternyata enak juga nih. Isis teman-teman, meskipun gak pakai AC, tapi... Tapi ini cuacanya kan udah sejuk ya, jadi nggak terasa panas itu teman-teman. Woi gitu, keren nih ya. Jadi selain mobilnya Sakuroi, kita juga punya mobil tanpa atap buat emak. Ini mobilnya emak nih rencananya teman-teman ya. Mobilnya emaknya Sakuroi teman-teman. Wih, bisa ngepot. Keistimewaannya apa nih mobil ini? Mobil ini keistimewaan juga bisa memperbaiki sendiri. Jadi kalau misalkan ada kerusakan kayak gini misal, coba ya, kita uji coba ya. Kita tendangin kayak gini teman-teman. Kita tendangin sampai penyok misal ya. Tenang aja. Tenang misal kayak gini. Wait. Nah, kalau udah posisi kayak gini teman-teman, ini kan ada pada penyok semua ya. Jadi tinggal kita tekan aja menu, habis itu kita pilih yang repair my car compact yang warna merah, teman-teman. Otomatis jadi baru lagi, teman-teman, tenang aja. Tuh, jadi baru lagi. Gitu teman-teman caranya. Jadi ini istimewa banget kan mobilnya kan. Sebenarnya mobilnya Sakura ya teman-teman, tapi mau gimana lagi, Sakura udah menjualnya, jadi dibeli nih sama emak gua. Oke teman-teman, thank you banget buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru selanjutnya dari Sakura Scoot Simulator. Dan buat kalian yang belum mendapatkan mobil tanpa atap yang keren ini, silahkan komen di bawah, nanti mana kasih link downloadnya teman-teman ya. Oke, see you next time. Gimana, seneng gak mak? Bye-bye.